Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, abi tidak ikut-ikutan. Untuk alumni saja ini. Ada rajul zuriyatun yani Habib Ali min zuriyah Rasulullah SAW. Alaihi wasallam. Bayam magilana an nahtarim wa nuqrah wa nasma wa nunsid fi ma sayballighuna. Dakikah. Ini alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di channel ini. Gitu ya. Kali ini mungkin agak beda, bukan tentang ceramah guru kita ataupun guru saya Puspa, tapi ini saya akan mereaksi untuk video terbaru ini. Ada seorang kiai dari Pandeglang yaitu Kiai Haji Asmuni M. Nur ya. Asmuni M. Nur ya, yang meninggal beberapa belakangan ini ya, itu ya. Kalau nggak salah ini videonya dari Raja Dai ya, di channel Raja Dai. Ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Ini Pak Kiai Haji Asmuni Nur yang orang Pandeglang ini wafat saat ceramah Maulid Nabi gitu ya. Ini kebetulan pas dia lagi membahas tentang Ba'alawi ya. Ya mungkin enggak tahu sih hubungannya, tapi dia tadinya berstatement jangan meragukan turunan Nabi yaitu Ba'alawi gitu guys. Oke, kita simak untuk videonya ya guys. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya marilah kita dengarkan dan ikuti bersama sambutan oleh guru kita yang terhormat Al-Mukarram Mbah Abi Kiai Haji Asmuni Muhammad Nur falyatafaddal alaihi masykura. Ini video durasi 15 menit ya guys, kita akan mereaksi sebentar aja ya. Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah. وَيَكَانَ مِنْ قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَرُّ الْمَرْءُ مَا أَمَنَ أَحَبَّ وَقَالَ سَيِّدُنَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصْدَقُ الصِّدْقِ الْأَمَانَةُ وَأَكْذَبُ الْكِذْبِ الْخِيَانَةُ وَقَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ خَافَ مِنَ اللَّهِ لَنْ يَشْفِي غَيْظَهُ وَمَنِ اتَّقِ اللَّهَ لَمْ يَسْنَعْ مَا يُرِيدُ وَلَقَى اللَّهُ تَعَالَى إِمَالُ مَا شِيْتُ أَسْنَعْ مَا شِيْتُ. Ini bersama Habib Ali. وَقَالَ سَيِّدُنَا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَمَ اللَّهُ وَجْهَهُ مَا نِلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلَا تُكْثِرْ بِهِ فَرْحًا فَرْحًا شَدِيدًا وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ حَزَنًا wala tayasu mirrohil. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW. Ayya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqallah, faqad faza man ittaqa wa khasir man taqa. Hadratil mukarramin, al-ulama'il al-amilin, al-mukhlisin, wal-asatidah al-azza, wal-mutakharijin, mutakharijat, wal-talibin, wal-talibat, wabil-khusus, al-habib Ali bin Sheikh Abu Bakar bin Salim At-Tarimi Al-Yamani 'azza Allah wa ta'ala baqa'ah.
أيها الحضور في هذه الحفلة المباركة في حفلة المباركة حفلة الذكرى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama ribados khusus ka para kiai anu sanestia alumni ngaturkeun nuhun laksa ketika bahasnya bahasa Sunda kayak khususnya di rombongan ya, Abah makasih di salah hadir para alumni yang sudah pesantren ya kayaknya ini senior pondok pesantren kayaknya guys yang jadi sudah memiliki pesantren tapi yang sudah memiliki ya, karir katanya seperti itu dan mungkin di antara mereka ada juga yang memiliki kebiasaan ceramah malam ini diganggu untuk tidak bisa hadir mengijabah ceramah undangan mereka tetapi semata-mata ingin bersama-sama dengan saya dengan Abi bersama dengan Habib karena mungkin mereka sudah tahu betul yusharul mar'u ma'a man ahab nahnu nuhib ila Habib Ali bin Syekh bin Salim bin Abu Bakar bin Salim bin Abu Bakar bin Salim. Anak-anakku, santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita semuanya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah-tengah kita telah hadir waliullah salah satu murid dari Habib Umar Al-Hafidz yang selama ini sudah masyhur kita mendengarkan ceramahnya di setiap penjuru dunia. Oleh sebab itu tidak ada kata yang paling pantas, yang paling layak diucapkan oleh kita, terutama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuma nashkur ilaihi wa ila ibni hadha ibnu atani putra yang kedua katanya ismuhu Ahmad bin Ali bin Abu Bakar bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim ana Muhammad Asmuri bin Muhammad Nur bin Ali antum Ali ada suai sama-sama bin Ali guys Muhammad Nur bin Ali oleh sebab itu malam hari ini Mbah berwasiat kepada kalian semua terutama yang masih di pesantren biasanya kita malam Jumat melakukan marhaba atau apa namanya istighosah tapi kita pindahkan semuanya malam Jumat ya malam Rabu hari ini karena memang beliau jadwalnya sangat padat sekali berarti guys pada kali insyaallah kita ruh ila Kalimantan. Naam. Kalimantan. Samarinda. Kafir hona kam talam itu ke. Naam. Mai buku. Karena itu maka walaupun ibu-ibu atau talibat kalian tidak bisa musafahah dengan Habib karena memang kita terbiasa jangan pun dengan Habib, dengan guru kalian saja, dengan Abi kalian kan tidak bisa musafahah karena bukan mahram. Tetapi walaupun demikian, insya Allah kehadiran kalian tidak mengurangi rahmat Allah dan mudah-mudahan taufik serta hidayah akan selalu diperoleh oleh kita sekalian. Sehingga mudah-mudahan mereka yang sedang menghafal Quran supaya dimudahkan, yang sudah hafal takrirnya bagus, yang sedang menghafal mutun, sedang belajar membaca kitab, mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasanya tahun ini mudah-mudahan kita akan mengeluarkan para hufaz dan para qiraatul kutubnya mudah-mudahan tidak kurang dari 40 orang. Amin insyaallah. Kalian yang masih berada di pesantren supaya mengikuti jejak kakak-kakak kalian. Banyak sekali di depan kalian nih kakak-kakak kelas kalian yang sudah memiliki pesantren. Bahkan ada beberapa yang tidak bisa hadir, sekarang masih keliling sedang ceramah. Tapi insya Allah mereka kalau ada kesempatan akan datang ke sini.
Karena itu maka sekali lagi Mbah berharap pada kalian, jadikanlah malam ini suatu momentum yang amat sangat baik bertemu bermuajah dengan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Di sebelah kanan Mbah juga ada ulama, para ulama dari Rangkas Bitung, dari Tangerang. Ada Abah Nduh di sini. Dan kemudian ada juga sebelah kiri ya. Kalau alumni tidak disebut kiai sama Mbah biar aja. Alumni juga banyak yang jadi ulama, tapi biarkan saja mereka bergerak. Ini khusus untuk Habib. Qabla an atakallam fi hadhihi al-haflati al-mubarakah, sa'aqussu qitan jarilah, Syekh. Wa hiya ana asma' min qawli Syekh al-alim al-alamah Mufti Diyar al-Asbaq, ahadil mudarrisin fi jamil al-azhar al-qariyah fi fan usul fikih. Hina jitama' ma'al jama' fi majlis al-alim, idh ja'a al-Habib Umar bin Hab. Wa qala Syekh, Qurja'ana waliyun min Allah, min awliya'illah. Qurja'ana waliyun min awliya'illah. Habib Umar pada waktu Profesor Doktor Ali Jum'ah, yang kebetulan Habib sempat juga mendapat bukunya dan mendapat sanadnya begitu dari beliau, ketika sedang ceramah begitu, justru majelis ilmu, datanglah Habib Umar. Beliau langsung saja, marhaban bikum, telah datang waliullah kepada kita. Walidzalika hadzal habib al-hadir fi hadzal majlis, yani ismuhu al-habib Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wa min talamid al-habib Umar bin Hafiz, wa huwa aidan min ahabbi talamid al-habib al-ma'ruf. Aina idzin idza kana syekhu waliyan, kadzalika talamidzil midhu al-aqrab minhu la yastahil huwa aidan waliyun min awliya'illah. Walidzalika kita berharap narju minhu, mudah-mudahan kita berharap dari beliau, berdoa malam ini mudah-mudahan pesantren kita ini selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualitasnya semakin bertambah, demikian pula kuantitasnya semakin bertambah insyaallah. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakabi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitabi At-Tibyan fi adabi hamlatil Quran, anil Imam Al-Jalilain Abi Hanifah wa Imam Asy-Syafi'i Al-Azam, qala illam yakunil ulama awliya Allah walaysa lillahi waliya. Kalau ulama itu tidak anggap wali, maka tidak ada wali di dunia ini. Jadi jangan dikatakan lagi, apalagi ada yang nyerempet-nyerempet begitu ya. Di sini. Kalian di antara alumni Mbah Abi, alumni Abi yang senior itu bilangnya Abi sama Mbah, ada yang Akang dulu itu kakak. Titip pesan, wasiat ini. Jangan lagi di antara kalian ada yang utak-ngatik keturunan Mbah Alawi. Nah, ini. Kenapa? Karena yang dibaca sama kalian tadi itu Abi sanadnya dari Kuitang. Abi Malik Kuitang. Jadi waktu kecil Abi suka pernah dibawa oleh Abah, oleh Abi, oleh Kiai atau guru Kiai Ahmad Basri Muhammad Tamim, suka dibawa ke Kuitang untuk belajar mengikuti bersama-sama acara ta'lim. Karena itu maka kalian seluruh santri Alisan, alumni Alisan, jangan lagi utak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya ya laisa min ahli ilmi gitu. Bukan ahli ilmu katanya. Nasiya mahadzar rajul yakni al-habib Ali bin Syekh Abu Bakar Salim al-alamah al-alim al-alamah ad-da'i ila Allah fil alamil islami. Bayangkan sama kalian, baru datang besok harus sudah lagi ke Kalimantan, kemarin ke Singapura, ke Brunei, sama seperti gurunya. Habib Ali itu bukan ceramah di Indonesia saja, muridnya itu di Afrika, di Amerika, di mana-mana. Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan. Untuk alumni saja ini. Utak-atik nasab Ba'alawi kena. Hadza rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayam bagilana an nahtarim wa nuqrah wa nasma' wa nunsit fi ma sayballighuna
Dakikoh. Ini alhamdulillah. Nah ini guys, nih. Oh. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dia guys, kejadiannya seperti itu ya guys. Jadi setelah dia baca belum selesai juga ini untuk apa namanya sambutannya. Insyaallah la ilaha illallah. Oke guys, jadi seperti itu ya guys ya untuk videonya. Untuk detik-detik Kiai Haji Asmuni Muhammad Nur ya, M Nur ini Pandeglang wafat saat ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu guys, semoga mudah-mudahan bermanfaat untuk videonya dan juga menjadikan kita menambah ilmu untuk kajian di video ini ya. Sekian, terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.